pemahaman ilmu para ulama dan umara yang adil merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perpaduan ini menjadi salah satu pilar utama dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Penegasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya saat membuka secara resmi Muzakarah Ulama Tauhid Sufi Internasional tahun 2018 di hadapan ribuan hadirin dan peserta yang memadati lapangan Tugu Darussalam Jumat 13 Juli 2018 malam. Sebagai ajang silaturahmi memperkuat ukhuwah antara umara dengan ulama, ulama dengan ulama, maupun antara umara dan ulama dengan umat, event ini diharapkan menjadi sarana untuk menunjukkan sikap dan perbuatan yang mencerminkan bahwa Islam bukanlah agama radikal yang mengedepankan kekerasan dan teror. PLT Gubernur mencontohkan bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat berjalan baik dan diterima oleh semua agama. Nova menjelaskan, Islam merupakan ajaran paripurna yang membawa kedamaian, kemaslahatan dan rahmatan lil alamin tidak hanya bagi sesama muslim, tapi juga bagi non-muslim. PLT Gubernur menambahkan, dalam konteks sosial kemasyarakatan, sesuai kearifan lokal yang berlaku di Aceh, masyarakat non-muslim sangat menghormati, menghargai, menjaga harmonisasi dalam rangka menjaga kedamaian dan ketentraman hidup di bumi serambi Mekah. Kegiatan yang mengangkat tema Tauhid Sufi membangun manusia berakhlak mulia ini diikuti oleh 900 ulama dari dalam dan luar negeri. Selama muzakarah berlangsung, sebanyak 12 narasumber dari Aceh, nasional dan internasional akan menyampaikan materi. Muzakarah Ulama Tauhid Sufi Internasional 2018 akan diakhiri dengan zikir akbar di Masjid Raya Baitur Rahman pada Senin 16 Juli mendatang.